Jakarta Muslim Fashion Week 2025 telah resmi digelar menjadi bagian dari penyelenggaraan Trade Expo Indonesia. Panggung JMFW tahun ini menghadirkan 200 perancang busana dan brand dengan sekitar 1000 koleksi. Salah satunya datang dari brand fashion lokal Big Boy Looks Good. Brand lokal ini dengan bangga mempersembahkan koleksi pria terbaru Suksme yang terinspirasi oleh rasa syukur yang mendalam atas pengalaman di Bali, sebuah destinasi yang telah memperkaya jiwa, daya kreatif, dan kriya. Koleksi ini menggambarkan berbagai cerita yang ditemukan di Bali, menggunakan kain serat alami dan ramah lingkungan, bordir yang rumit, dan kerajinan manik-manik yang unik, serta berkomitmen terhadap keberlanjutan. Selain menggunakan bahan ramah lingkungan, juga memberikan dampak positif kepada komunitas, terutama perempuan-perempuan Bali, yang berkontribusi pada koleksi ini melalui pewarnaan kain, menjahit tangan, dan kerajinan manik-manik. Denny Nugraha, selaku Direktur Kreatif Big Boy Looks Good, mengatakan dari JMW, dia akan mendapatkan langkah awal untuk memperluas pasar secara nasional dan global. Big Boy Looks Good akan mampu menjangkau lebih banyak pasar seiring dengan penguatan komitmen keberlanjutan.